Saya mau hancurin dia. Lepasin, Rasha, lepasin! Saya nggak mau lepasin kamu, Cinta. Saya nggak mau jauh dari kamu. Saya kangen sama kamu, Cinta. Anakku. Anakku. Ini yang namanya takdir. Tanpa sengaja, gue udah mempertemukan seorang ayah sama anak kandungnya. Bisa ke sana. Gue nggak mau kalau sampai Cinta ngeliat gue. Gue harus nunggu waktu yang pas. Gak ada taksi lagi. Kalau nggak ada taksi, gimana gue bisa ngejar mereka? Mana gue nggak tahu rumahnya dia di mana lagi. Di mana ini? Papa udah sadar. Alhamdulillah. Kayaknya lukanya nggak terlalu parah. Mendingan diobatin di rumah saya aja ya, Pak. Pak, tolong putar balik. Kita nggak jadi ke rumah sakit, ke rumah saya aja. Ini rumah saya lebih dekat. Baik banget ya, maunya nolongin orang yang Neng temuin di jalan. Padahal Neng kan nggak kenal sama orang itu. Lagi pula, gimana coba kalau orang itu seandainya jahat? Gimana itu, Neng? Enggak kok, saya percaya sama Bapak ini. Lagian, dia benar-benar terluka. Dan saya harus bantuin dia. Kalau saya lihat Bapak ini, saya seperti melihat Bapak saya sendiri. Mungkin karena Bapak saya juga sekitar umurnya segini. Sangka buruk kayak gitu. Saya yakin Bapak ini emang sakit.
dan itu udah kewajiban kita sebagai sesama manusia untuk saling tolong menolong. Udah, Cin, terserah lo deh. Lo mau ngapain? Lo mau jungkir balik kek? Mau telentang? Mau ngeglinding? Mau masuk dalam got? Gue nggak peduli. Lo sama lo pokoknya nggak mau pusing. Ya udah, Cinta. Kalau lo emang mau nolongin dia, ya wes bawa ke kamar terserah mau diapain. Yang penting jadi sini. Gue sama Lala mau nonton TV. Jangan berisik kayak di kamar. Udah, nggak apa. Ayo, Pak. Tadi taksi itu berhenti di sini, tapi kok nggak ada? Ah, gua nggak tahu rumahnya Cinta di mana lagi. Aduh, Om Bayu pergi kemana lagi sih? Pak, ini bawangnya. Ambil aja kembaliannya. Tangkap saya, dia kejam. Kamu jahat, kamu jahat. Mami kenapa sih? Iya, mami tuh kenapa sih? Dia habis ngeliat hantu ya? Dia jahat. Saya nggak salah. Jangan tangkap saya. Jangan tangkap saya nggak salah, kamu jahat, Mami, yaudah kita duduk aja yuk, Mami, ayo Mami, duduk, Mami, aduh, gimana sih ini? Dia jahat. Siapa yang jahat, Mami? Aduh. Dia mau tangkap saya. Siapa yang mau nangkep Mami? Aduh, siapa yang mau nangkep Mami? Emang Mami nyolong apaan? Saya nggak salah. Aduh, siapa yang mau nangkep Mami sih? Polisi nggak ada, Mami. Aduh. Saya nggak salah. Mami. Mami tenang aja. Di sini kan ada Lulu sama Lala. Semua orang di sini baik kok sama Mami. Kita sayang kok sama Mami. Ya kan? Minta maaf sama dia. Dia nggak mau maafin saya. Iya, Mami udah dimaafin kok. Udah tenang aja. Di mana sih Om Bayu?
takdir terkadang berbicara dengan bahasa yang sulit dimengerti. Gimana mungkin dua orang yang berhubungan darah ini bertemu tapi tidak saling mengenali? Mereka sama sekali nggak sadar kalau mereka adalah ayah dan anak. Tapi gue nggak usah kasihani mereka. Yang penting gue harus tunggu sampai ada kesempatan untuk ngeluarin Om Bayu dari sana. Di dalam hati ini, cinta, tersimpan kerinduan untuk dapat kembali bersama dengannya. Melangkah bersama, berbagi suka dan duka. Mengapa harus ada rasa saling menyalahkan? Bukankah akan lebih indah bila seperti yang dulu? Bukankah sebaiknya kita dapat melupakan kesalahan? Aja tanpa bilang-bilang saya. Saya melakukan sesuatu yang salah. Entah kenapa saya kangen banget sama bapak itu. Undangan pembukaan restoran kita yang kedua. Emang semuanya udah siap? Iya, semuanya udah siap. Dan besok kita akan menggemparkan Jakarta dengan pembukaan restoran kita yang kedua. Alhamdulillah,
Akhirnya cita-cita saya terwujud. Selamat ya, Cinta. Aku ikut seneng. Makasih ya, Mira. Karena kamu udah bantuin saya dan Alan untuk membangun restoran ini dan restoran keluarga kita. Biasanya kalau seneng pengen meluk orang. Terus siapa dong yang meluk Alan? Gue meluk Alan! Gue! Alan! Alan? Aduh, kok ada kuncinya? Kok lus nih? Najis nih, harus mandi pakai tanah nih. Alan! Oke, makasih. Nanti saya hubungi lagi ya. Gimana, Gam? Lu udah dapat informasinya? Sya, gue udah datangin rumah sakit tempat lu dilahirin. Tapi berkas-berkas tentang kelahiran lu hilang. Katanya sih ada yang nyuri. Kok bisa sih rumah sakit kehilangan data-data pasiennya? Kalau udah begini, gue mesti gimana, Gam? Gimana gue harus mencari tahu informasi tentang masa lalu gue, Gam? Di mana? Gue ngerti perasaan lo. Gue juga nyoba nyari. Tapi kayaknya emang lo ditakdirin untuk gak ketemu sama orang tua kandung. Jadinya lo harus tetap sayang sama Tante Tia yang udah seperti nyokap lo sendiri. Kita semua sayang kok sama lo. Semuanya udah siap. Beres. Danar. Iya, Ma. Tolong dong ganti air vas bunga yang di situ. Iya, Ma. Mohon perhatiannya. Besok kami akan mengadakan acara pembukaan restoran kami yang baru. Dan untuk itu kami mengundang semuanya untuk datang ke acara tersebut. Karena di sana akan ada acara makanan gratis dan minuman gratis. Makasih. Halo. Iya, dapat, Tin. Undangan pesta. Oke, aku bisa. Tin, kamu bisa tolong aku nggak? Aku minta undangan satu lagi ya. Aku mau ajak teman aku. Oke, terima kasih. Cinta, malam ini aku diundang pesta. Acara itu bakal meriah banget karena di sana akan ada selebritis dan wartawan yang datang. Nanti kamu aku kenalin ke beberapa selebritis supaya kita bisa undang ke acara pembukaan restoran kita ini. Lumayan kan buat publikasi gratis di infotainment? Wah, itu ide yang bagus banget. Makasih ya, Mira. Kamu emang hebat. Saya yakin kita bertiga pasti akan bersenang-senang di pesta itu. Tapi sorry, aku cuma punya 2 undangan. Alan, sorry kamu gak bisa ikut ya. Gak apa-apa. Kalian pergi aja. Gak usah khawatirin aku. Lagian kan ini buat kepentingan restoran kita juga, ya kan? Akbar? Om Bayu kenapa? Oh, itu gara-gara tabrak taksi kemarin. Loh, kenapa sih? Terus, yang pasangin perban siapa? Penduduk situ yang nolongin Om Bayu waktu ketabrak, Bu. Anakku yang memasangkan perban ini. Anakku yang memasangkan perban ini. Beneran? Beneran anak Mas Bayu? Ya enggak lah, Bu. Ibu kan tahu sendiri, Om Bayu itu rada-rada. Ibu masih ingat kan kejadian kemarin? Om Bayu pergi dari rumah karena ngejar anaknya. Nah, pas Om Bayu lagi ngejar anaknya, Om Bayu itu ketabrak sama taksi. Terus, Om Bayu ditolongin sama cewek. Om Bayu ngira kalau cewek itu adalah anaknya, Bu. Oh, ya udahlah. Untung aja Mas ini selamat, ya. Bersyukur. Hampir aja ketahuan. Anakku baik, Mai. Anakku baik. Dia yang masukin korban ini, Mai. Dia baik sekali. Iya, oke. Makasih ya, Mas. Kita kesana ya, aku kenalan sama temen aku, yuk. Yuk. Ini ya, kabar.
Baik. Ayah kenalin, temanku Cinta. Saya Cinta. Hai, ayo duduk. Oh, jadi ini yang pengen bikin pembukaan restoran itu? Iya, kamu pasti bisa datang kan? Pasti kok. Ini undangannya, Mbak. Oke, makasih ya. Makasih banyak loh. Yaudah kita ketemu di sana ya. Oke. Yuk, Cinta, kita ke sana dulu. Ya. Pasti. Hati-hati ya. Iya. Dadah. Mbak, ini minumannya. Saya nggak pesen minuman. Tapi minuman ini dari cowok yang sana. Aisyah. Tolong balikin ke orang itu. Saya nggak mau terima minuman itu. Jin. Kayaknya kita emang ditakdirkan dengan untuk terus bersama nih. Saya nggak mau ketemu sama kamu. Tapi kalau Tuhan udah memungkinkan, ya semua jadi mungkin loh, Cinta. Berani-beraninya kamu nemuin saya. Setelah apa yang kamu lakuin ke saya, kamu udah banyak yakin saya. Kamu pikir saya nggak tahu kalau kamu sembunyi-sembunyi nemuin saya. Saya yakin Nia dan ibu kamu nggak tahu kamu nemuin saya. Ya kan? Nih, kalau kamu emang berani, saya tantang kamu untuk datang. Tapi saya yakin, kamu gak mau nemuin saya depan umum. Tapi kalau kamu emang laki-laki sejati, tunjukin keberanian kamu. Cinta pasti sengaja ngelakuin itu. Biar gue kesel dan cemburu. Kenapa kamu bikin saya begini, Rasya? Siapa aku pengen makan di restoran sini? Aku kesini mau ketemu kamu lagi. Ah, yang boning loh. Gila. Ini gak mimpi kan? Aduh, parah. Bisa aja nih masnya. Oh, iya. Nama kamu siapa? Lulu. Nama kamu siapa? Saya Anggara. Kamu kerja di sini ya? Mulai sekarang, saya bakalan datang ke restoran sini setiap hari. Itu buat ketemu kamu loh. Aduh, kalau dia datang tiap hari, terus dia ketemu Lala gimana? Kan Lulu kerjanya di sini ganti-gantian sama Lala. Bisa-bisa dia diambil sama Lala. Pokoknya cowok ini punya Lulu. Kamu kenapa? Enggak kenapa-napa kok.
Aduh, jangan kesini tiap hari deh. Gimana kalau kesininya tiap hari Senin, Rabu, sama Jumat? Emang kenapa? Biar nggak bosan aja. Gimana? Alan pasti marah kalau ngeliat gue sama cowok itu. Dia kan udah bilang nggak boleh ada acara kencan lagi di restoran. Aduh. Hei, kamu mau kemana? Cinta udah datang belum? Cinta belum datang, Pak. Bagaimana ya? Nah, ini bagus. Mungkin pakai yang ini aja. Wah, gaunnya keren banget, Cin. Kamu suka? Iya, suka banget. Pasti kalau yang pakai kelihatan cantik banget. Ya udah, kamu boleh pakai ini. Hah? Sumpah lo, ini boleh buat gue? Wah, keren banget. Lihat deh, cantik kan? Ah, gue mau cobain gaun ini. Ah. Kamu ada di mana? Acaranya udah mau mulai nih. Alan, saya lagi siap-siap nih. Bentar lagi paling saya kesana. Oh iya, saya ngasih undangan launching ke Rasya. Nggak apa-apa kan? Yaudah deh, nggak apa-apa. Toh Rasya nggak bakal datang juga kok. Iya, yeah, mungkin kamu bener. Rasya pasti nggak akan datang. Yaudah, kamu tunggu aja ya sana. Bentar lagi saya kesana. Yaudah. Bagaimanapun juga, gue harus datang ke pesta itu. Gue akan datang ke pestanya Cinta. Kamu mau kemana sih ya? Kok rapi banget? Aku ada meeting penting. Jadi aku harus cepat-cepat kesana. Kalau gitu aku ikut ya, Syah. Sebentar lagi kan aku bakal jadi istri kamu. Jadi aku harus nemenin kamu kemana-mana. Apalagi buat ketemu sama klien-klien kamu. Ya? Nih, kamu kan udah dapat apa yang kamu mau. Kamu udah tunangan sama. Jadi bukan berarti kamu akan menguasain hidup aku dan hati aku. Aku gak mungkin lagi cinta sama kamu. Kalau aja kamu ngomong hal ini dari dulu, Jen. Aku pasti udah ninggalin kamu. Tapi sekarang semua udah terlambat. Aku udah cinta mati sama kamu, Jen. Dan aku akan bikin kamu jatuh cinta lagi sama aku. Agar kamu lupain cinta dari hati kamu untuk selamanya. Taksinya kenapa, Pak? Nggak tahu nih, Neng. Kayaknya mogok deh. Sepertinya mesinnya ngadat nih, Neng. Aduh, gimana nih? Saya harus cepet-cepet nyampe restoran. Nggak bisa dibenerin. Bisa sih, tapi agak lama, Neng. Yaudah deh, saya cari taksi lain. Diam aja. Gampang kan? Saya cuma mau ngasih tahu kalau saya masih mempunyai undangan launching dari kamu. Kamu sendiri kan yang ngasih. Selamat ya buat kamu.
saya, restoran kamu akan sukses dengan cepat. Karena orang-orang ambisius seperti kamu akan ngelakuin apapun untuk mencapai kesuksesan itu. Kamu ngerti gak sih? Saya bilang berhentiin mobilnya. Ya udah, saya akan anterin kamu ke tempat tujuan. Dasar gak punya perasaan. Saya gak butuh ucapan selamat dari kamu. Gimana? Semuanya udah siap? Udah siap kok. Ya, sayang banget ya Lulu gak bisa ikut. Coba dia gak perlu jagain Mami. Jadinya dia bisa nemenin gue datang ke pesta itu. Tapi gak apa-apa deh. Kan udah ada lo, San. Jadi lo bisa temenin gue, ya kan? Dia senyum. Itu Cinta datang. Cin, ini buat kamu. Selamat ya atas dibukanya restoran kita yang baru. Dan aku pengen jadi orang yang pertama yang ngucapin selamat buat kamu. Selamat ya buat kamu. Sayang, restoran kamu akan sukses dengan cepat. Iya, kamu emang orang pertama yang ngasih ucapan selamat ke saya. Kita berangkat yuk. Ya kita berangkat. Hey, Sandy. Ih, apaan sih? Gak bisa jalan sendiri. Iya, tapi maunya sama lo. Ayo. Ini aja. Ayah. Ma, barusan Asia pergi. Dan katanya ada rapat penting. Tapi aku curiga, Ma. Aku tahu kalau Asia bohong. Udah gitu pakai bajunya rapih banget. Nggak kayak mau pergi rapat. Ya udah, nanti Mama cek ya. Asia itu betul pergi ke kantor atau ke tempat lain. Halo, Nirwana Hotel. Ada yang bisa saya bantu? Sambungkan ke ruangannya Rasya. Baik, Bu. Halo? Ya. Tadi kamu berangkat ke kantor, nggak pamit dulu ya sama Mama? Maaf, Ma. Tadi aku buru-buru. Kata Nia, hari ini ada rapat penting. Iya. Aku emang ada rapat penting, Ma. Rapat di mana? Sama siapa? Malam. Rapat sama calon investor mah, tapi mereka bisanya malam. Ya udah, kamu hati-hati ya. Nggak terlalu malam kan? Makan malam di rumah ya? Iya mah. Terus sekarang gimana? Pokoknya lu tenang aja deh, Ga. Penyakit nih. Selamat atas pembuka restoran ini. Semoga semakin laris. Amin. Makasih ya. Selamat ya. Selamat ya. Oh, selamat cium. Selamat ya. Cinta, selamat ya. Mbak, Mbak. Buat kamu. Tolong kasih bunga ini sama Cinta. Tapi jangan bilang deh saya. Maaf Mbak Cinta, ada orang yang nitipin ini buat Mbak. Dari siapa ya? Maaf Mbak, saya kurang tahu. Oh, yaudah. Terima kasih ya. Orang ambisius yang akan melakukan apapun untuk mencapai kesuksesannya. Selamat. Karena orang-orang ambisius seperti kamu akan ngelakuin apapun untuk mencapai kesuksesan itu. Ini pasti dari Rasya. Cinta, saya akan buktikan sama kamu
kalau saya bisa hadir di undangan kamu. Saya pengen masuk ke pesta kamu, Cinta. Tapi gimana caranya ya? Mas, tenang mas. Nih, buat lo. Gua pinjam baju lo. Nih ambil, ayo. Kamu kan yang undang saya. Ya, saya datang aja. Saya nggak undang kamu. Lagian, kamu kan tahu, saya benci sama kamu. Saya cuma nantang kamu aja. Ya udah, saya datang ke sini untuk memenuhi tantangan kamu. Ternyata saya berhasil, kan? Dan saya layak dapat hadiah dari kamu. Jangan kurang ajar. Mendingan sekarang kamu pergi dari sini. Tadinya saya mau memalukan kamu dan menghina kamu, sama seperti apa yang kamu lakukan ke saya. Tapi saya sadar, kalau saya ngelakuin itu, reputasi dan nama baik saya bakal hancur. Jadi kamu lumayan beruntung, karena saya nggak akan ngelakuin itu. Sekarang saya minta kamu keluar dari sini. Terserah, Jin, apa yang kamu bilang. Tapi saya datang ke sini untuk nunjukin keberanian saya sama kamu. Ternyata Rasha bersedia melakukan apapun untuk saya. Rasha, enggak. Saya nggak boleh luluh. Itu cuma permainan Rasha. Saya nggak boleh lulu di hadapan Rasha. Dia udah banyak nyakitin saya. Mama. Rasha mana sih? Udah jam segini kok dia belum pulang? Kamu udah coba telepon dia? Dia kan udah janji mau makan bareng kita di sini. Aku udah nyoba nelfon Rasha, Ma, tapi nggak diangkat-angkat. Jadi aku SMS aja deh, mudah-mudahan dia baca. Ya mungkin dia lagi sibuk deh. Gini aja deh, kita tunggu dia setengah jam. Kalau dia nggak datang, kita langsung makan aja ya. Iya, Ma. Pemirsa, sekarang saya berada di acara launching restoran milik Alan dan Cinta yang dihadiri oleh seorang artis terkenal, Nia Ramadhani. Sebentar lagi kita sama-sama menyaksikan acara pemotongan pita untuk peresmian pembukaan restoran baru ini. Sorry ya Mbak Nia, agak telat dikit. Iya, gak apa-apa. Jin, kamu kemana aja sih? Kan gak enak sama artisnya. Acaranya udah mulai nih. Maaf ya,
Saya baru dari toilet. Perhatian semuanya. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kedatangan Anda semua. Sekarang lanjut aja kepada acara intinya, yaitu peresmian restoran ini, yang akan ditandai oleh pemotongan pita oleh aktris cantik kita, Nia Ramadhani. Dan yang akan dituntun oleh koki handal kita, sekaligus partner kerja saya, Cinta. Aku gak bisa berbuat apa-apa buat nolongin kamu keluar dari masalah yang selama ini kamu hadepin, Cin. Tapi aku yakin banget, kamu pasti bisa bangkit lagi. Aku benar-benar pengen lihat kamu bangkit dan ceria lagi, Cin. Para tamu sekalian, selain aktris cantik kita, kebanggaan kita, yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di sini, kita juga kedatangan seseorang tamu yang sangat penting dan sangat tidak asing lagi. Dia adalah orang kaya raya, ganteng, dan dicintai para gadis serta ibu-ibu yang pengen punya menantu. Dan dia datang ke sini untuk mengejutkan kita semua. Baiklah, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Razia Aditya Wardana. Pemilik jaringan bisnis Hotel Nirwan. Rasha yang sebenarnya kayak gimana sih? Rasha yang nyakitin saya? Atau Rasha yang berani jujur depan semua orang? Atau Rasha yang tadi? Ma, aku mohon, Ma. Jangan memaksaku untuk mengorbankan cintaku untuk membalas semua kebaikan, Ma, Ma. Aku mohon, Ma. Aku gak mau kehilangan dia, Ma. Aku gak mau. Tiba-tiba saya jadi pusing gini ya. Cin, tamu-tamu udah Cin, Cinta.